Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Ha, kali ni Mok Teh nak kongsi resipi sup. Ha, iaitu sup kambing. Ha, ada yang suka makan sup kambing ke kat sini? Ha. Okey, kat sini Mok Teh akan tunjuk cara macam mana nak masak sup kambing yang lazat tau. Ha, dan Mok Teh nak kongsi juga petua macam mana nak jimatkan gas masa kita memasak sup kambing. Ha, biasalah kalau sup kambing ni kita masak dia lama kan menggunakan gas. Ha, apa-apa daging lah kalau kita masak mesti menggunakan gas yang lama. Okey, di sini Mok Teh akan tunjuk petua macam mana nak jimat gas. Ha, okey, jom layan video yang Mok Teh sediakan ni. Sampai. Dua batang serai, dua biji bawang besar, tiga ulas bawang putih, satu inci kunyit, satu inci lengkuas, dua inci halia. Sup bunjut. Sup tulang ni. Akar daun sup dan daun bawang. Daun sup dan daun bawang. Sedikit serbuk lada putih. Sedikit serbuk lada hitam. Sedikit garam. Dua sudu serbuk ketumbar. Satu ketul kiub daging. Inilah bahan-bahan yang Mok Teh gunakan dalam buat sup kambing. Ini sup bunjuk ni dah ada apa? Okey, rempah-rempah yang kita nak. Maknanya guna sup bunjuk tulang ni, sup tulang ni dah okey nampak. Semua dah ada ni, empat sekawan. Okey, jom layan video ni sampai habis. Ha, baru dapat ilmunya. Potong daging kambing. Daging kambing tersebut. Okey, dah boleh rebus daging kambing tersebut sampai empuk. Okey, ini Mok Teh nak tunjuk petua macam mana kita nak jimat gas masa kita rebus daging kambing ni. Okey, untuk masakan pertama,
daging kambing. Apabila dah mendidih, kita terus tutup gas. Okey. Dan tutup penutup. Okey. Biarkan selama 30 minit. Tanpa hidupkan api. Ha. Setelah itu, hidupkan balik api gas tu sampai mendidih. Dan tutup api gas dan tutup penutup. Ulang sehingga daging itu empuk. Jadi, gas kita jimat. Inilah petua jimat gas yang Mokhtir selalu amalkan kalau rebus daging atau apa-apalah kalau yang melibatkan merebus dengan lama. Jadi, gas kita memang jimat. Nah, kita fokus pula pada bahan untuk buat sup. Sup kambing ni, okey. Bahan-bahan tersebut kita akan potong kecil-kecil supaya senang untuk dikisar nanti. Okey, mula-mula kita tumis bahan-bahan yang dikisar. Okey, masukkan minyak dan boleh tumis bahan-bahan yang dikisar tadi. Garing, masukkan bahan kisar tadi ke dalam rebusan sup kambing. Masukkan serbuk ketumbar. Thank you.
masukkan serbuk lada putih dan juga serbuk lada hitam. Masukkan kiub daging. Garam. Akar daun, sup dan bawang. Goreng bawang putih dan bawang merah untuk taburkan di atas sup. Akhir sekali, potong daun sup. Taburkan daun sup, bawang goreng dan campurkan dengan kicap, sambal kicap. Memang sedap, lazat betul. Anda kena cuba tau. Baru anda tahu macam mana rasa power sup kambing Mokti buat ni. Diperah pula dengan limau nipis tu. Memang sedap hirup kuah dia. Alhamdulillah, siap juga. Mokti siapkan sup kambing dan sedikit petua untuk anda. Jika anda rasa resipi dan petua Mokti ni bermanfaat untuk anda, sila share-share kat luar sana. Moga ramai yang dapat manfaat dari video Mokti kongsikan ni. Salam sayang daripada Mokti. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.